Assalamualaikum, jumpa lagi di Julita Channel. Halo, apa kabar semuanya? Semoga berada dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini mumpung cuacanya agak gerah ya Bunda ya, jadi kita bikin minuman yang segar-segar, yang sederhana, yaitu minuman kekinian. Di sini bahan-bahannya udah saya siapin semua. Ada coklatos rasa matcha dan juga ada coklatos rasa coklat dan juga beng-beng. Ini sebenarnya minuman ini kesukaan anak-anak saya semua ya Bunda ya. Nah, jadi makanya dia beda-beda selera, makanya kita siapin aja bermacam-macam juga itunya rasanya. Nah, di sini juga ada gula yang udah dilarutin seperti ini. Nah, di sini kita pakai susu, yaitu susu cair ya Bun. Nah, sekarang ikutin saya sampai selesai ya Bunda ya. Nah, ini gelasnya ya Bunda ya, yang satu udah masuk yang warna matcha. Sekarang kita masukin lagi warna coklatnya. Satu lagi, kita masukin lagi yang rasa beng-beng. Nah, habis ini kita masukin air gulanya tadi sedikit-sedikit aja. Nah, kita masukin semua. Sekarang tinggal kita aduk semuanya, kita kocok dulu seperti ini. Ini kita kocok seperti ini aja semuanya ntar. Nah, ini udah diaduk semua ya Bunda ya. Nah, sekarang kita kasih ininya dulu, susunya, susu cairnya. Kita kasih sedikit demi sedikit aja duluan. Nah, sekarang baru kita kasih es batunya. Jadi susunya itu kita kasih sedikit aja dulu, baru kita masukin es batunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kita kasih susu cairnya di atasnya. Kita kasih aja full ya Bunda ya. Ini Bunda, minuman segar kita hari ini ya Bun. Nih benar-benar cantik banget ya Bun. Nih rasanya benar-benar enak banget dan juga segar. Nah, ini daripada kita jauh-jauh beli dan juga pasti harganya mahal, mendingan kita bikin aja seperti ini. Bahan-bahannya sederhana dan juga harganya murah banget ya Bun. Nah, ini benar-benar cocok banget buat hari gerah-gerah seperti ini ya Bunda ya. Silahkan dicoba ya Bun resepnya. Dan juga jangan lupa subscribe-nya, like-nya, share sebanyak mungkin. Dan juga jangan lupa
tekan loncengnya supaya Bunda tidak ketinggalan video saya berikutnya. Assalamualaikum.